Baru-baru ini, sosial media resminya SM Entertainment Indonesia dan SM True Thailand resmi memberikan bantahan mengenai rumor yang mengatakan bahwa NCT Dream dan WayV berpartisipasi dalam salah satu event Fast World Tour yang diselenggarakan di Indonesia, Korea, Malaysia, dan Thailand. Sebelumnya, sebuah akun sosial media menyebarkan poster yang menyertakan nama NCT Dream, WayV, ENHYPEN, MIRAI, dan SEVENTEEN yang akan menjadi line up untuk sebuah event di 4 negara termasuk Indonesia. Sementara itu, akun sosial media event tersebut saat ini sudah hilang. Menurut laporan outlet media, Angeles Ravim terpilih menjadi MC baru KBS Music Bank. Dia akan memandu acara tersebut dengan MC tetap lainnya, yaitu Lee Chae-min. Menanggapi laporan tersebut, KBS mengatakan benar bahwa Hong Eun-jae, Lee Seraphim telah terpilih sebagai MC baru Music Bank. Ia akan tampil sebagai MC Music Bank pertama kalinya pada 10 Februari mendatang. Eun-jae juga telah mengirim cuitan terbaru melalui Twitter resmi grupnya. Fear not, aku sangat gugup dan bersemangat. Mulai sekarang sampai ketemu setiap hari Jumat, tulis. Dengan kabar ini, Hong Eun-jae secara resmi akan menjadi MC Music Bank yang ke-38. Sebelumnya, pada bulan lalu, Jang Woyong-ive mundur dari jabatannya sebagai MC Music Bank karena ingin fokus dengan pekerjaan utamanya. Sejak saat itu, Music Bank diisi dengan MC spesial seperti Min Ji Nyu Jin dan Mimi Oh My Girl.